Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang cara bagaimana sih melepas kartu SD atau kartu memori kita dari HP Android. Jadi cara yang benar untuk melepas kartu SD atau kartu memori di HP Android kita, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan dua cara, teman-teman ya. Cara yang pertama kita menggunakan sistem atau dari bawaan dari HP Android kita. Yang kedua itu kita menggunakan aplikasi tambahan, teman-teman ya. Tentunya aplikasi yang sangat direkomendasikan, teman-teman. Oke, cara yang pertama di sini kita lihat, di sini saya menggunakan HP Samsung A02 ya. Untuk tipe HP Samsung atau tipe HP lainnya mungkin kita tunggu di next video ya. Oke, kita lihat di sini, kita klik bagian file saya, teman-teman ya. Kalian klik dulu, cari di menunya. Nah di sini ada, kan ada tiga ini ya teman-teman ya. Kalian klik aja titik tiga, kemudian ada klik lepas tuh ya. Nah jadi kayak gitu cara ngelepasnya. Kalau misalkan di menunya ini nggak ada, di tampilan file saya itu menunya nggak kayak gini teman-teman, kalian bisa update terlebih dahulu. Di sini kan ada ke titik tiga, kemudian klik pengaturan. Di sini ada tentang file saya, teman-teman. Nah di sini kalian biasanya kalau belum diupdate itu ada perintah untuk diupdate ke versi yang terlebih baru, teman-teman ya, yang lebih baru. Nah jadi kalian tinggal klik update, nanti kalau udah selesai update nanti tampilannya bakalan seperti yang di ini tadi, teman-teman ya. Ada menu tambahan ini itu ya. Oke, ini tadi cara melepas yang pertama itu ya, tambah menggunakan aplikasi tambahan. Kemudian kalau misalkan kalian di HP Androidnya nggak ada menu seperti itu, kalian bisa coba nih, ada dari Google. Ini memang rekomendasi banget dari Google ya, lebih aman dan terpercaya. Jadi kita install files di Google nih ya, aplikasi ini tuh ya, aplikasi ini ya. Kemudian kita cek di sini cuman ada 9 MB, teman-teman ya. Kapasitasnya itu cuma 9 MB kalau kita download ya, jadi nggak ngabisin ruang di HP Android kita. Nah ini ya tuh, jadi kalau udah kita install teman-teman, kita buka aja, nanti kan tampilannya bakalan seperti ini itu ya tuh ya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen ngelepasnya, ini kan ada bagian tengah ini, kalian harus pencet dulu sampai dia tampil. Nah ini kalau tebak di sini kan berbagi. Nah kita klik tampilan tengah yang ini, kemudian kita klik bagian kartu SD, kalian klik aja teman-teman. Nah di sini kita klik lagi yang paling atas, ini ada titik tiga. Nah ini kemudian pilih setelan dan penyimpanan. Nah di sini kita sudah melihat langsung ada perintah untuk lepas tuh ya. Jangan kalian klik format teman-teman, kalau klik format nanti akan hilang semua data ya, tapi klik lepas tuh ya. Nah ini cara ini lebih aman dan rekomendasi banget agar file-file atau data kita yang ada di HP Android itu terjaga dan gak gampang rusak atau hilang juga, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar jika ada saran atau pertanyaan di share video ini agar lebih bermanfaat lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.